Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Airrival. Halo Soul Dealer semuanya, selamat datang di channel Pandawa bersama saya Fonda yang akan menemani beberapa menit kemudian Soul Dealer pada video kali ini ya. Nah, pada hari ini kita akan mengulas unit premium dari Pandawa ya, yaitu unit Ghost Warrior. Nah, jadi kali ini kita pajangnya tuh nggak hanya satu aja. Jadi biar sobler juga tahu kira-kira unit Ghost Warrior tuh tipenya apa aja. Nah, ini sebagian yang sudah kita pajang ada di samping saya, yang nantinya kita akan ulas juga satu persatu. Nah, ini mungkin buat sobler yang bingung mau membeli Ghost Warrior tipe apa. Nah, silahkan simak video kali ini ya, karena untuk Ghost Warrior sendiri tuh ada yang regul, ada yang non-regul, ada series yang laras 60, laras 70, terus juga ada yang tabung titanium, duralium, ada series bullpup-nya juga. Jadi lumayan lengkap ya Sobat Bulat. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa lagi yang tidak kita pajang, seperti unit Ghost Warrior bullpup ataupun yang series popor kayu. Nah, itu tidak kita pajang. Jadi sobler nanti kalau mau tanya atau mau tahu yang bullpup seperti apa, yang popor kayu seperti apa, nanti bisa langsung ke CS-nya saja. Jadi kali ini kita hanya mengulas 5 unit premium dari Pandawa, yaitu Ghost Warrior, yang memang untuk akurasinya sudah sering kita ulas dan tidak perlu diragukan lagi ya. Unit yang minim komplain juga ya sobler. Oke. Sebelum kita masuk ke spesifikasi pada unit Ghost Warrior kali ini, kita akan cek kiriman dulu pada hari ini. Cek this out. Oke, Soul Dealer, nah kali ini kita akan cek kiriman pada hari ini ya. Nah, kita mulai dari sebelah sana. Nah, di sini ada Canon 802. Untuk sampingnya juga masih sama. Terus juga ada unit Barata. Nah, ini yang series long ya. Dan sudah ready juga untuk Jawara Tiger V5, ada yang chamber hitam dan juga ada yang chamber biru seperti ini ataupun merah ya, nanti juga ada yang ready. Terus di bagian depan masih unit Dazzler lagi, yaitu Canon 802, ini yang popor kayu, yang fiber juga ready ya. Dan di sini juga ada SR Super Classic, ada juga untuk Ghost Warrior laras 70 regul, ada juga Impact M3, dan di belakang dengan unit full otomatis yaitu dari Cobra ya. Nah, ini juga sudah dites, tentunya juga sudah diuji kelayakan kirim semuanya. Jadi sebelum nggak usah khawatir, karena memang untuk unit-unit kita sebelum dikirim pasti sudah melalui proses uji quality control. Oke, nggak selama-lama kita akan langsung masuk ke video kali ini. Check this out. Nah, kali ini kita akan membahas spesifikasi dari unit Ghost Warrior ya. Jadi kita perkenalkan dulu, di sini sudah ada berapa unit Ghost Warrior. Untuk yang atas sendiri ini adalah Ghost Warrior laras 60 regulator. Kalau untuk bawahnya sendiri ini adalah laras 70 yang sudah support dengan regul juga. Jadi atas sama bawah ini bedanya itu di panjang laras saja. Kalau untuk yang ketiga ini adalah Ghost Warrior semi bullpup. Jadi dia bisa di model bullpup, bisa di model nggak terlalu panjang seperti teman-temannya. Jadi semi bullpup seperti ini. Kalau yang keempat ini adalah Ghost Warrior laras 60 titanium regul. Jadi yang membedakan sama tiga ini adalah di tabungnya, yaitu tabung titanium. Kalau yang bawah sendiri ini adalah Ghost Warrior laras 70 titanium regul. Jadi namanya memang berbeda-beda ya. Mungkin yang membedakan adalah series regul, terus panjang laras, terus tabung bahannya dari apa seperti itu. Oke, kita akan ulas yang pertama dulu, yaitu Ghost Warrior laras 60 regul. Nah, ini yang jadi bestseller juga karena ya mungkin sebelum sudah kenalnya tuh yang ini ya. Seperti ini untuk penampakannya, jadi panjang larasnya itu adalah 60 cm, sudah support dengan regul. Untuk tabungnya sendiri adalah duralium padat dengan manometer
ada di bagian depan ya Sobat Bediler. Nah seperti ini untuk chambernya, penampakannya kayak gini. Nah ini chambernya, ada setelan per hammer juga yang tentunya bisa disetel sendiri oleh Sobat Bediler. Nah ini tampak belakangnya modelnya set lever, memang kombinasinya adalah hitam dan juga merah. Untuk triggernya juga sudah pakai match dan poponnya pun juga bahannya sudah bagus ya Sobat Bediler. Jadi termasuk unit premium juga dari Pandawa ya. Oke, lanjut lagi di sini kita ada Ghost Warrior laras 70 regul. Jadi mungkin yang nggak suka dengan laras 60 atau kurang panjang kalau 60. Nah, Ghost Warrior sendiri juga punya yang laras 70 Sobat Bediler. Nah, ini bisa dilihat sendiri kan untuk larasnya dia lebih panjang. Nah, kayak gini laras 70. Untuk bahan dari tabungnya juga masih sama, yaitu duralium padat. Manometer juga di bagian depan. Nah, ini manometer seperti ini. Nah, ini manometer regulnya juga, pengisian angin juga sudah menggunakan Mini Cooper. Saya rasa dari segi chambernya dia masih sama, ada logo timbul dari Ghost Warrior seperti ini. Pengerjaannya pun juga rapi Sobat Bediler. Terus juga ada setelan per hammer di bagian sini, triggernya juga pakai match ya. Jadi saya rasa oke juga. Untuk rail dari teleskopnya juga lebar 11. Jadi atas bawah lebarnya adalah 11 ya Sobat Bediler seperti ini. Jadi kalau penampakannya ya kurang lebih seperti ini, memang panjang banget karena larasnya sendiri adalah 70 ya. Untuk yang ketiga, jadi kita ambil yang ketiga. Di sini ada yang semi bullpup ya Sobat Bediler. Kayak gini, kalau untuk yang semi bullpup, jadi panjang larasnya juga sama sekitar 60-an ya. Terus manometernya juga depan. Nah ini pengisian anginnya juga masih sama, jadi nggak ada yang beda. Mungkin bedanya di chambernya aja. Jadi yang membuat beda sama yang lain tuh di chamber. Jadi kalau yang dua tadi safety triggernya tuh di triggernya kayak gini, tapi kalau ini di chamber, jadi lebih enak juga ya Sobat Bediler, lebih modern. Untuk tarikannya juga masih sama SB300. Kalau yang SB ini bukan logo timbul ya, tapi seperti ini logonya. Kalau untuk baliknya juga seperti ini, karena ini sudah support regul, jadi manonya juga double Sobat Bediler ya. Nah ini bisa diatur sendiri untuk popornya, tinggal diputar, disesuaikan dengan keinginan Sobat Bediler aja. Ada up down-nya juga. Jadi lebih premium lagi ya Sobat Bediler. Nah, ini penampakannya seperti ini. Untuk yang ready juga list warna merah kayak gini ya Sobat Bediler, sudah support dengan regul. Jadi kebanyakan ini support dengan regul semua ya Sobat Bediler, karena memang untuk request dari Sobat Bediler tuh suka yang powernya stabil. Jadi kita ready-kan juga untuk yang series-series regul ya. Oke, lanjut lagi yang keempat Sobat Bediler. Yang keempat di sini bersama titanium laras 60. Nah, ini ya untuk penampakannya. Jadi yang membedakan sama yang tadi tiga ini adalah di tabung. Wah, ini yang paling mencolok. Jadi tabungnya pakai bahan titanium yang kualitasnya tentunya lebih bagus, dan kalau dibanding dengan yang dural, pastinya yang titanium ini lebih ringan. Untuk manometer dari unitnya ada di bagian sini ya. Ini ada muzzle brake juga, karena ini series yang V2, jadi tutupnya pakai muzzle brake kayak gini. Untuk OD dari serombongnya adalah 22. Ini sudah support dengan regu juga. Terus ada logo timbul seperti ini. Nah ini biasanya kalau nggak ada logo timbul nggak mau, tapi sebenarnya sama saja. Nah ini chamber di bagian sini, ini ada cancel kokang. Nah ini hue resensi. Nah ini mungkin ciri khas dari titanium tuh kayak gini. Nah ini juga ada setelan powernya. Nah ini triggernya bener-bener ringan sebelah, trigger match AA ya. Terus ini seri yang terbaru tuh di bagian belakang popor tuh putarannya kayak gini. Nah ini putarannya yang terbaru kayak gini. Untuk relnya ini lebar 22, yang atas 11, jadi disediakan dua rail teleskop. Jadi mungkin yang Sobat di rumah itu punya teleskop railnya 22, saya rasa bisa dipasang sini. Kalau mungkin punya 11, nanti tinggal dicopot yang bagian atas, karena ini bisa dilepas pasang seperti itu. Nah ini penampakannya juga keren dan tidak begitu berat ya. Next, lanjut lagi, ini yang kelima ya Sobat Bediler.
Nah ini yang kelima, laras 70. Jadi mungkin yang nggak suka dengan laras 60 atau mungkin biar jangkauannya lebih panjang lagi, biasanya pakai yang laras 70 ini. Jadi segi spesifikasi itu sama. Jadi tabungnya juga titanium, larasnya juga 70, ada muzzle brake-nya. Untuk OD-OD larasnya juga sama ya Sobat Dealer. Dan untuk pengisian anginnya juga menggunakan Mini Cooper seperti ini. Ini pun juga sudah rapi sekali ya. Terus juga di sini ada logo Timbul juga. Nah ini penampakan chambernya sama seperti tadi ya. Nah, ada setelan powernya juga, jadi sebenarnya tuh bisa atur sendiri untuk powernya. Nah itu yang memudahkan. Jadi setelannya tuh nggak lagi di dalam, tapi dia memang di dalam, tapi bisa disetel di luar kayak gitu. Jadi lebih mudah juga ya. Untuk rel teleskopnya juga lebar 22, yang atas dan yang bawah adalah lebar 11 ya. Oke, nah untuk spesifikasinya sudah kita ulas satu per satu ya Sobat Dealer. Dan setelah ini kita akan coba ke lapangan tembak untuk uji salah satu unit dari Ghost Warrior yang ada di samping saya. Karena saya rasa kalau untuk segi grouping itu sebenarnya sama-sama ya, nggak bedanya tuh nggak jauh karena emang satu chamber, satu laras, satu pabrik juga ya. Oke, kita akan langsung cek di lapangan tembak kira-kira seperti apa performanya. Cek bisa. Oke, Sobat Dealer, nah kali ini kita akan tes grouping. Jadi kali ini kita ambil salah satu unitnya, yaitu Ghost Warrior laras 70 regulator titanium ya, seperti ini. Nah untuk mimisnya sendiri, karena mimis yang cocok itu memang Barracuda match, jadi pakainya adalah Barracuda ya. Nah seperti ini, saya pakai sistem single shoot seperti ini. Oke, kita coba tembakan pertama. Oke, kita coba lagi yang kedua. Jadi tarikannya tuh memang masih khas dari dulu sampai sekarang, ringan juga ya Sobat Dealer. Nah ini penusuknya juga benar-benar ringan. Oke, kita coba yang kedua. Oke, kita coba yang ketiga. Seperti ini. Ini yang ketiga ya. Oke, kita coba yang keempat. Kita coba yang keempat. Oke, kita coba yang kelima. Jadi kalau Sobat Dealer tuh mau pakai magazin sebenarnya bisa, tapi karena memang saya sukanya single shoot, jadi pakainya single shoot. Oke, yang kelima. Oke, 5 kali tembakan kita akan cek kira-kira grouping dari Ghost Warrior Titanium tuh seperti apa sih. Saya rasa kalau groupingnya tuh nggak beda-beda jauh ya Sobat Dealer. Nah itu tadi seperti ini untuk hasil groupingnya. Nah ini keluar sedikit tapi nggak kelihatan kalau 5 tembakan ya Sobat Dealer. Nah kayak gini untuk hasil groupingnya, kurang lebih dari unit Ghost Warrior Titanium laras 70 regul. Nah jadi groupingnya pun masih stabil. Saya rasa kalau untuk senapan-senapan Ghost Warrior lain tuh sama Sobat, karena tadi sama-sama tipenya regul. Jadi kita juga sering tes tiap harinya itu memang untuk groupingnya ya kurang lebih seperti ini, karena sudah stabil dan support dengan regul. Oke, setelah ini kita akan coba cek FPS. Nah kira-kira FPS nya berapa, kita akan cek setelah ini. Cek bisa. Oke, Sobat Dealer, nah kali ini kita akan cek FPS dari unit Ghost Warrior Titanium laras 70 ya. Nah, seperti ini kita akan coba cek kira-kira powernya berapa. Jadi karena ini unit regul, saya rasa nggak bisa kalau di 1000 lebih ya. Oke, 979. Oke, kita coba lagi untuk yang kedua. 970. Oke, kita coba yang ketiga. 974. Kita coba lagi. Ini yang kelima ya. 970 lagi, sekali lagi kita akan cek.
970. Nah, ini ya angka-angkanya sudah terlihat, jadi mulai dari 979, 970, 974, 970 dan 970 lagi. Jadi memang untuk powernya berarti stabilnya sekitar 970-an ya Sobat Bediler. Jadi juga cukup stabil karena 3 angka terulang terus ya Sobat Bediler. Oke, nah setelah ini kita akan timbang berat. Nah, kira-kira beratnya berapa sih untuk Ghost Warrior Titanium Lara 70 ini? Check this out. Oke, Sobat Bediler, kita menuju ke tes yang terakhir yaitu timbang berat. Nah, kali ini kita akan cek berapa sih berat dari seri Titanium Lara 70. Nah, oke, kita akan taruh di sini, jadi unit only ya. Tidak ada tambahan apapun. 3,45. Nah, beratnya 3,45 Sobat Bediler. Jadi masih layaknya unit-unit PCP yang bocap ya, seperti itu. Oke, itu tadi untuk rangkaian tesnya, jadi kita tes grouping FPS dan juga kita tes timbang berat juga ya. Dan kali ini kita akan membahas harga, jadi kita punya promo spesial. Nah, kira-kira promonya apa? Kita akan cek setelah ini, cek bisa. Oke, Sobat Bediler, nah itu tadi untuk tes di lapangan tembaknya. Dan kali ini kita akan mengulas harga. Karena apa? Karena untuk unit-unit Ghost Warrior yang ada di samping saya itu ada promo spesialnya ya Sobat Bediler, promo akhir bulan di bulan Januari ya. Nah, yang pertama di sini adalah Ghost Warrior Laras 60 Regul dengan tabung Duralium. Untuk harga normalnya sendiri adalah 6.300.000, tapi kali ini kita potong tinggal 5.490.000 aja. 5.490.000 ya untuk unit only-nya ya Sobat Bediler. Dan kalau full set namanya sekitar 1.200.000. Dan untuk di bawahnya sendiri ini adalah Laras 70 Regul juga dengan tabung Duralium yang harganya normal di 6.500 ya. Tapi kali ini kita kasih di 5.790.000. 5.790.000. Jadi potongannya pun juga lumayan ya Sobat Bediler. Dan kalau full set nambahnya juga sama, nambahnya sekitar Rp1.200.000 ya. Lengkap dengan kelengkapan yang ada di satu sini seperti tele, pompa dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ini adalah Ghost Warrior Bullpup, semi bullpup ya. Nah, ini harga normalnya 6.500 juga. Tapi kali ini kita kasih di 5.790.000 aja. 5.790.000 dan untuk full setnya nambah 1.200.000 ya. Dan yang terakhir yang titanium ya, jadi yang pertamanya adalah Laras 60. Ini harga normalnya itu ada di Rp7.300.000, sudah support lego juga. Tapi kali ini kita kasih di 5.990.000 aja. Nah, ini potongannya 1 juta lebih ya Sobat Bediler. Nah, ini kalau full setnya nambah sekitar 1.200.000 juga. Dan yang terakhir ini adalah Laras 70 titanium. Untuk harga normalnya sendiri adalah Rp7.500.000 ya. Kali ini ada di 6.190.000 aja. 6.190.000 dari normal 7.500. Jadi potongannya juga 1 juta lebih Sobat Bediler. Kalau Sobat Bediler mau full set tentunya juga lebih hemat, nambahnya cukup Rp1.200.000 aja. Nah, untuk harganya itu tadi ya Sobat Bediler, jadi sudah kita kasih promo potongan harga juga. Jadi kalau Sobat Bediler mau order pastinya akan lebih hemat ya Sobat Bediler. Dan untuk info lebih lanjutnya Sobat Bediler bisa menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini. Nah, ini hanya ada satu nomor CS. Dan kalau Sobat Bediler mau sistem kredit bisa banget, nanti bisa minta link ke Shopee PayLater ya, silahkan saja untuk menghubungi ke nomornya juga, nanti biar diarahkan ke Shopee PayLater. Sekian dulu, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info-info menarik tentang senapan angin dan juga promo-promo terbaru dari Pandawa. Saya Fonda, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.